Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Semoga anda yang menonton video ini sentiasa dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, untuk kali ini saya tertarik dengan satu tajuk, yaitu Profesor Malaysia, Bahasa Indonesia menuju bahasa rasmi PBB, Bahasa Melayu terasa ditinggal. Jadi ini saya mau tengok dulu apa kenyataan Profesor Malaysia ni. Dan ini juga terkait dengan mungkin yang viral 2-3 minggu yang lepas, bahawa Bahasa Melayu tu mau dijadikan bahasa se-ASEAN. Tapi perlu juga ditengok ya, mana yang lebih dominan digunakan pakai ataupun mana yang banyak menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Jadi ayo kita simak apa yang dikatakan oleh Profesor Malaysia ni terkait dengan bahasa Indonesia menuju bahasa rasmi PBB. Jadi sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Trend Publica ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support dia punya channel dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channelnya. Jadi ayo kita dengar sama-sama video ni, jom. Okey, ini bahasa Indonesia menuju bahasa ke-7, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu ya. Inilah okay, ini pandangan Profesor Teo Kok Seong dari Universitas Kebangsaan Malaysia mengenai bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Beliau mengakui bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ke-7 Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti yang ditargetkan pemerintah Indonesia. Wah, ini bahasa ke-7 ya. Bahasa menuju bahasa ke-7 di PBB ya. Dalam hal ini, Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ke-7. Setakat ini 6 bahasa telah diangkat menjadi bahasa-bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu seperti yang disebutkan oleh Hani tadi. Dan Indonesia berhasrat pada tahun 2045, tak lama lagi, dalam 40 tahun lagi, Indonesia mahu merealisasikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ke-7 untuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dari satu segi, ia bagus sekali lah. Tetapi mereka menegaskan, saya memetik kata-kata yang digunakan oleh wakil mereka semasa kami berseminar dan bermesyuarat pada tahun 2019, iaitu April di Kuala Lumpur, sewaktu adanya MABIM itu, iaitu mesyuarat tahunan ataupun dui tahunan Majlis Bahasa Brunei Indonesia dan Malaysia. Mereka Brunei, berkata Malaysia, Indonesia. Mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Maknanya untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang ke-7 di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, mereka tidak mahu bekerjasama dengan Malaysia. Mereka mahu jalan sendiri-sendiri. Itu kata-kata daripada wakil mereka. Jadi bagi saya, mereka boleh saja melakukannya sendiri, sebab seperti yang dikatakan oleh saudara Hanafi tadi, daripada 300 juta penutur bahasa Melayu di dunia ini, 270 datang daripada Indonesia. Jadi banyaknya tu. Mereka ada kekuatan di situ. Yang kedua, mereka ada legasi budaya semasa. Kita tidak ada. Dan kalaulah betul bahasa Melayu itu nak diangkat menjadi bahasa penting di dunia, pasti mereka yang nak mengangkat itu akan ke Malaysia untuk memastikan kedudukan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi mereka pasti akan mendapati ia melekut di tepi gantang di Malaysia. Ia tidak ada legasi semasa. Di Indonesia memang ia ada legasi semasa yang cukup kuat, dan kita dapat lihat para pemimpin Indonesia semenjak dahulu sampai ke hari ini, dan saya kira selama-lamanya akan berucap dalam bahasa Indonesia, himpunan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Ya, saya kira 2-3 minggu ataupun
beberapa hari yang lepas ada perhimpunan ini. Ya, Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam hal ini. Nah guys, jadi itulah ya pernyataan profesor daripada Malaysia terkait dengan bahasa Indonesia menuju bahasa rasmi PBB. Jadi kalau ditengok dari segi banyaknya ataupun ramainya penutur bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih kepada bahasa Indonesia lah berbanding dengan yang dikatakan tadi bahasa Melayu. Cuma saya ingat kalau Malaysia dia perlu ubah lah kan guys perkataan bahasa Melayu itu masuk pergi bahasa Malaysia. Macam dulu saya ada nampak yang satu Malaysia tu untuk menyatukan sebenarnya rakyat Malaysia dengan satu slogan satu Malaysia itu, tetapi oleh kerana perubahan politik maka sedikit demi sedikit dia lenyaplah begitu. Tapi apa yang saya nampak di Indonesia, diorang menggunakan bahasa Indonesia itu daripada pemimpin sampai rakyatnya sama sejak guys. Diorang tidak ada mencampur adukan dengan bahasa-bahasa asing, contohnya bahasa Inggeris dalam pertuturan harian mereka. Dan di sini saya bukan membandingkan mana yang elok, mana yang tidak elok, dan saya tidak mengecilkan negara Malaysia. Tetapi apa yang kita nampak ya, dan saya pun perhatikan bahwa penutur-penutur bahasa Melayu di Malaysia ini sudah bercampur dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa ibunda masing-masing. Tetapi di Indonesia ini menggunakan satu bahasa saja, iaitu bahasa Indonesia. Daripada rakyatnya hampir 270 juta tu menuturkan satu bahasa, iaitu bahasa Indonesia. Jadi tidak salahlah kalau Indonesia mau bawa bahasa Indonesia tu sendiri-sendiri, dan dia dikatakan tadi tidak mau melibatkan Malaysia. Itu ada satu keputusan yang rasional lah, rasional ataupun memang logik lah diungkapkan begitu, kerana kalau dikira daripada pengguna bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia tu, bahasa Indonesia yang dikatakan bahasa Indonesia tu ramai yang menuturkannya berbanding dengan bahasa Melayu. Jadi walaupun kita nampak asal daripada bahasa itu ada bahasa Melayu, tetapi apabila Indonesia mau menyatukan rakyatnya, diwujudkanlah satu bahasa Indonesia itu untuk menyatu padukan rakyat Indonesia itu. Jadi apapun mana yang baik itu teruskan ya. Jadi saya macam di Malaysia ni beginilah keadaan di Malaysia guys. Sebenarnya pertuturan ataupun bahasa yang digunakan tu memang saya akui ada lagi bercampur dengan bahasa-bahasa asing ya dalam percakapan harian, dan juga ketika bercakap dengan macam contohlah pergi ke lawatan-lawatan ke negara asing, sebab digunakan pakai bahasa Inggeris itu sebagai bahasa pengantara. Jadi berbeza dengan Indonesia, dia hanya menuturkan dalam bahasa Indonesia. So, bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. So, itu saja untuk kali ini. Yang baik kita jadikan teladan, yang tidak baik tu kita jadikan sempadan. So, salam senusantara daripada saya untuk kalian semua, walau di mana juga anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.